Welcome okay. back lagi, lagi sama ya. Kita dan ada di sini masih gua Rico dan masih teman gua Diloy. Oke. Oke, kita udah masuk match kedua nih. Match kedua antara Malang Royal dan Yogyakarta Classmen. Cuma kita baru dapat kabar ya? Yang buruk nih ya buruk sepertinya buat dari kita. Malang Royal ini melakukan walkout. Ya, melakukan walkout tidak bisa bertanding ya. Tidak bisa bertanding lawan Yogyakarta Classmen, jadi ya. Sangat disayangkan sekali. Dan ini berarti Destik LM langsung menang Bung ya. Iya, langsung menang dengan skor ini ya 5-0 ya. 5-0 dan dapat poin 3 langsung. Langsung poin penuh 3. Oke, dan ini juga buat peringatan nih buat para pendengar nih, jangan lagi-lagi deh ngelakuin walkout kayak gini, kan sayang. Benar banget. Sayang banget. Sekali. Kalau namanya udah capek kan masuk pro league gitu kan. Wah, sayang banget. Pasti hadiah dipotong loh, Bro. Iya, sayang banget lah. Sayang banget jadi nggak ada lagi ya kalau misalkan walkout-walkout kayak gitu ya. Jadi tetap profesional kita di sini, nama turnamennya juga pro, benar. Professional League ya kan, jadi kalian harus tetap profesional. Dan mungkin buat yang baru kayak Super Cup atau yang lainnya juga kalian harus bisa profesional ya. Nah, oke, ini kita lihat klasmennya, ini sudah di update. Oke, Yogyakarta Classmen setelah menang walkout ini langsung naik ke posisi 3 ya, peringkat 3 Bung. Betul, dan yang tadi Bung